Fira, welcome back to my YouTube channel. Oke, aku mulai dari packagingnya dulu ya guys. Jadi kenapa si serum Aura Bright ini ngeluarin serum dengan botol berwarna biru? Jadi mereka itu punya alasan, punya tujuan bikin serum dengan botol warna biru. Nah, warna biru ini berfungsi untuk menghindari sinar matahari yang akan masuk ke dalam si serum Aura Bright ini. Nah, kalau misalkan si botol ini berwarna putih, ya kan? Jadi matahari itu bakalan sinarnya bakal gampang masuk ke dalam botol gitu. Jadi gampang merusak kandungan yang ada di dalam botol ini. Nah, kandungan di dalam serum ini salah satunya ada vitamin C atau ascorbic acid. Nah, si ascorbic acid ini kalau misalkan kena sinar matahari itu gampang rusak. Jadi desainnya warna biru biar nggak ngerusak si ascorbic acid atau vitamin C yang terdapat dalam kandungan serum Aura Bright ini. Dan ternyata banyak banget selebgram influencer yang udah pakai serum Aura Bright ini. Contohnya ada Ci Titan dan Ci Vina Gracia, mereka udah pernah nge-review Aura Bright serum ini. Kalian bisa ceki-ceki di Instagramnya ataupun di YouTube-nya, pasti ada di sana. Cara pakainya gampang banget, jadi kalian tinggal ambil aja dari pipetnya secara langsung. Tapi kalau aku tim yang suka langsung ditetesin ke tangan ini, sebenarnya 3 tetes. Udah. Tapi usahain sebelum kalian pakai serum ini, tangan kalian harus bersih. Terus gosok-gosok. Serumnya ini gak berbau. Dan bentuknya cair, jadi cepet banget ngeresap ke dalam kulit. Oke guys, lihat deh di sebelah pipi kiri aku ini ada bekas jerawat dan jerawat yang lagi muncul di sini. Dan aku akan men-challenge diri aku selama 10 hari aku akan memakai serum Aura Bright ini. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Jadi di video selanjutnya aku akan membuat video bagian part yang kedua, seberapa efektif si serum Aura Bright ini untuk menghilangkan bekas jerawat dan jerawat yang ada di pipi aku ini. Oke guys, untuk yang suka video ini kalian bisa like video ini, kemudian komen untuk request apa yang ingin aku review. Kemudian kalian jangan lupa untuk subscribe, yang belum subscribe jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya. Oh iya, satu lagi, kalian jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, akfiraworld. And see you guys on my next video, bye.